9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baiklah, bertemu kembali dengan saya, Bibi Yohanes, guru seni budaya SMPK Adi Sucipto Pemkot Kupang. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang seni rupa pokok kedua, yaitu tentang ragam hias. Pengertian ragam hias. Ragam hias disebut juga ornamen, merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan alam, flora dan fauna, serta manusia yang hidup di dalamnya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi atau digayakan, yang meliputi penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk atau deformasi. Dua, motif ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau vegetal, fauna atau animal, figural atau manusia, dan bentuk geometris. Ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. Ragam hias flora. Ragam hias dengan motif flora atau vegetal mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Ini contohnya. Ini kita lihat di kain batik. Ini contoh. Yang berikut, ragam hias fauna atau animal. Ragam hias fauna atau animal merupakan bentuk gambar motif yang diambil dari hewan tertentu. Hewan sebagai wujud ragam hias pada umumnya telah mengalami perubahan bentuk atau gaya. Beberapa hewan yang biasa dipakai sebagai objek gambar hias adalah kupu-kupu, burung, kadal, gajah, dan ikan. Nah, ini contoh daripada ragam hias. Ya, ini binatang. Ini kelihatannya bisa kelihatan dalam kain. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ini contoh. Ini ragam hias geometris pada kain. Baik, ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Contoh, lihat kayu ini, bentuk ragam hias figuratif. Yang ketiga, pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Teknik menggambar ragam hias. Gambar ragam hias sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Bentuk ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. A. Menggambar ragam hias flora atau vegetal. Ragam hias flora dapat bisa dilihat di berbagai macam benda atau barang. Gambar ragam hias flora memiliki bentuk dan pola yang beraneka ragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki ragam hias flora dengan ciri khasnya masing-masing. Peserta didik sekarang bisa menggambar ragam hias dengan mudah. Peserta didik bisa menggunakan pola pengulangan maupun sulur-suluran. Ragam hias dapat diambil dari objek daun tunggal yang kemudian bisa stilasi sesuai dengan imajinasi dan kreativitas siswa. B. Menggambar ragam hias fauna. Beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias fauna sebagai berikut. 1. Tentukan jenis fauna yang akan dibuat gambar ragam hiasnya. 2. Buatlah pola gambar ragam hiasnya. 3. Berilah warna pada hasil gambar ragam hiasnya. Lihat contoh ini.
kita buat polanya. Yang pertama, pola yang kedua, pola yang ketiga, dan pola yang keempat diberi warna. Ini dia contohnya. Menggambar ragam hias geometris. Peserta didik dapat menggambar ragam hias dengan baik apabila mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Buatlah pola bidang gambar geometris. 2. Buatlah ukuran pola dari setiap bidang yang akan digambar. 3. Tentukan ragam hias yang akan digambar. 4. Berilah warna pada ciri ragam hias. Ragam hiasnya. Menggambar ragam hias manusia atau figuratif. Ragam hias bentuk manusia seni ditampilkan dalam bentuk yang utuh seluruh tubuh. Ada beberapa bagian tubuh manusia juga dapat dibuat gambar ragam hias, seperti kepala yang bagian wajahnya sering menjadi objek gambar ragam hias berupa topeng. Baik, sekian saja perjumpaan kita kali ini. Silakan belajar dengan seksama, jangan hanya nonton awal dan akhir terus mengerjakan tugas, tapi Anda harus belajar seluruhnya. Dengar dan saksikan video ini dari awal sampai akhir sehingga Anda bisa dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Walaupun Anda di rumah, tolong ya, belajarlah dengan rajin sehingga masa depanmu menjadi cerah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah Anda menonton ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih.